Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya jelas lah Presiden Joko Widodo tidak mau menaikkan kontrak pertambangan di G20. Karena mengambil pertambangan yang pada waktu dulu dikelola oleh asing. Sangatlah ribet, sangatlah rumit. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengambil alih pertambangan yang dulu dikelola oleh asing ke Indonesia. Nah, makanya Presiden Jokowi pun menolak dengan tegas menaikkan kontrak kerjasama pertambangan di acara G20 pada waktu itu. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo ingin tambang-tambang di Indonesia yang sudah diambil alih ke negara Indonesia mempunyai nilai tambah, yaitu tidak mengekspor bahan mentah, melainkan sedikit barang setengah jadi, sehingga nilai tambah yang bisa berguna untuk Indonesia dan bermanfaat untuk Indonesia tentunya. Nah, ini keren sekali loh. Bahwa Presiden Joko Widodo menolak dengan tegas menaikkan kontrak kerjasama pertambangan di mana kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya dari Presiden Joko Widodo. Mungkin sih. Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri Erick Thohir juga mengatakan, jika Indonesia terus mengekspor bahan mentah, maka tidak ada bedanya dengan VOC pada zaman dulu. Ya memang sih, buat apa bersusah-susah mengambil alih tambang-tambang yang dulu dikuasai oleh asing ke Indonesia. Tetapi Presiden Joko Widodo malah menaikkan kontrak kerjasama pertambangan, yaitu mengekspor bahan mentahnya ke luar negeri. Jadi buat apa mengambil alih tambang-tambang yang sudah menghabiskan biaya dan juga pikiran. Ya makanya lah Presiden Joko Widodo sudah tepat mengambil keputusan, yaitu menolak penandatanganan kontrak pertambangan di G20. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Jokowi emoh teken kerjasama pertambangan di G20. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo tak mau menaikkan kerjasama soal rantai pasok dalam forum G20 beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran ada poin yang mengharuskan industri pertambangan Indonesia dikirim sebanyak-banyaknya. Pak Presiden tidak mau tanda tangan di G20 mengenai supply chain karena salah satunya berisi bahwa industri pertambangan harus dikirim ke negara lain, ungkap Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Brawijaya pada Sabtu 27 November. Ia mengatakan, jika Indonesia terus mengekspor bahan mentah, maka tak ada bedanya dengan zaman VOC. VOC adalah kongsi yang terbesar untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Kedatangan VOC dari Belanda ke Indonesia menjadi awal dari penjajahan di negeri ini. Jadi apa bedanya dengan VOC? Datang ke sini cari pala dan rempah. Hari ini juga harus dibuka. Tentu kami tidak mau sumber daya alam digunakan untuk pertumbuhan ekonomi negara lain, tutur Erick Thohir. Namun, bukan berarti Indonesia anti asing. Ia mengatakan, pemerintah tetap buka pintu untuk kerjasama dengan asing, tetapi bukan berarti mengekspor keseluruhan bahan mentah. Ini sudah waktunya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dunia menjadi bagian pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan dibalik. Indonesia jadi sapi perah saja, ucap Erick. Saat ini, Indonesia sudah melarang ekspor nikel. Nantinya pemerintah akan melarang ekspor bauksit dan tembaga. Jokowi akan melarang ekspor bauksit tahun depan. Kemudian larangan ekspor tembaga akan dilakukan pada tahun 2023. Hal ini dilakukan agar keduanya diolah di dalam negeri. Dengan demikian, ada nilai tambah dari produk yang dijual oleh Indonesia. Diketahui Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam milik Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi sebagai dasar pengambil alian sejumlah tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, Blok Mahakam, dan Blok Rokan. Pengambil alian tersebut harus diikuti dengan pengambil alian nilai tambah. Kita harus menjamin nilai tambah saat penting untuk kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, kepentingan rakyat kita, ujar Jokowi di Istana Negara pada Rabu 13 November. Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi menjadi hal yang harus dilakukan saat ini. Indonesia tidak bisa lagi melakukan ekspor bahan mentah hasil tambang. Kepala Negara Republik Indonesia itu bilang kegiatan pertambangan di Indonesia jangan sampai membuat Indonesia hanya sebagai tukang gali. Sementara negara lain mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut. Kalau hanya tukang gali, kita kirim keluar.
Mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau jadi kembali ke sini. Kita beli inilah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan terangnya. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga akan mendorong pembangunan industri hilir di Indonesia, baik dilakukan oleh badan usaha milik negara ataupun sektor swasta. Jokowi juga menyatakan diri siap untuk menghadapi serangan akibat upaya penghentian ekspor bahan mentah. Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi gugatan negara lain di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Harus punya keberanian, jangan sampai kita grogi karena digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer kelas internasional biar tidak kalah, kita ungkapnya. Diketahui Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting sekali. Nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita dan rakyat kita, ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta program pendidikan reguler angkatan PPRA dan program pendidikan singkat angkatan PPSA tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu 13 Oktober yang lalu. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih. Freeport misalnya, yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport McMoRan. 2 tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya sehingga dari 9% menjadi mayoritas 51% jelasnya. Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Impact Corporation dari Perancis, lalu 100% diambil alih dan diberikan ke PT Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100% diberikan ke PT Pertamina Persero. Sekarang tinggal kita lihat, kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang jadi pertanyaan, ungkap Presiden Joko Widodo. Jadi kita lihat nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Akan kita lihat mampukah kita meraih nilai tambah, sambungnya. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi sebuah musibah. Sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya. Penambangan bisa dilakukan tetapi juga terukur, dikendalikan dan harus dijamin pengelolaannya pasca penambangan, ungkap Jokowi. Namun, itu saja belum cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah-tambahnya. Diketahui Presiden Joko Widodo bercerita soal sulitnya menggenggam 51% saham PT Freeport Indonesia dan mengubah status kontrak karya yang mereka pegang menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menurutnya, pemerintah harus bernegosiasi selama 3,5 tahun atau lebih dari separuh usia jabatan agar mayoritas saham Freeport Indonesia bisa digenggam Indonesia. Dalam negosiasi selama 3,5 tahun tersebut, Jokowi mengatakan Freeport sempat keberatan dengan keinginan pemerintahnya agar mereka mau mendisvestasikan mayoritas saham mereka ke Indonesia. Freeport menyatakan hanya mau mendisvestasikan 30% sahamnya. Tapi saya tolak, kita Indonesia harus mendapatkan hak kelola mayoritas 51%, katanya seperti dikutip dari akun Facebooknya pada Senin 31 Desember. Jokowi ngotot karena Indonesia selama ini hanya menikmati bagi hasil pengolahan tambang Freeport kecil. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport berhasil naik menjadi 51%. Jokowi mengatakan, keberhasilan pemerintahannya dalam menyelesaikan proses divestasi saham Freeport tersebut merupakan kado penutup akhir tahun 2018 yang lalu. Keberhasilan tersebut juga melengkapi upaya dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini banyak dikuasai kontraktor asing dalam negeri. Sebelum Freeport, Jokowi mengatakan pemerintahannya juga telah berhasil mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam dan Blok Rokan di Riau. Sebagai informasi, dua blok tersebut selama 50 tahun kemarin sudah dikuasai kontraktor asing.
untuk Blok Mahakam selama 50 tahun sebelum Jokowi berkuasa dikelola oleh Total, INP Indonesia asal Perancis dan Impact Corporation asal Jepang. Sementara itu, untuk Rokan sebelum jatuh ke tangan Indonesia selama 50 tahun di belakang dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat, Chevron.